Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dhurriyyati wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul Fadil Hadratul Mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang insyaallah nanti akan hadir bersama-sama kita di Masjid Istiqlal yang kita cintai ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sepuh, pini sepuh, para pimpinan berbagai lembaga negara dari tingkat pusat, daerah, sampai kepada kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Juga yang kita hormati pimpinan ormas-ormas Islam, bil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Istiqlal, juga seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihan salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini kita dihimpun oleh Allah di rumah-Nya. Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim, ay huwa sahih. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mana di dalamnya mereka membaca kitab Allah, ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Yang pertama, ghasyiyat humur rahmah, rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka semua. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan rahmat Allah
100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifat Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Yang satu bagian dari yang Maha Pengasih dan kasihnya tidak pilih-pilih ini diturunkan ke dunia dari awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk semua makhluk. Manusia, hewan, tetumbuhan, batuan, sampai jin, semua mendapatkan bagiannya tanpa pandang bulu, bahkan yang mukmin maupun yang kafir, yang muslim maupun ghairu muslim, semua mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Yang satu bagian yang disebut sebagai Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. Semua mendapat, sampai kuda pun akan berhati-hati dan mengangkat kakinya supaya anaknya tidak terinjak. Sampai harimau pun selapar-laparnya tidak akan pernah memangsa anaknya. Sedangkan yang 99 bagian dari rahmat Allah itu melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang dan sayangnya tidak berbatas, tidak berbilang. Maka yang 99 bagian ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dianugerahkan sempurna kelak di akhirat, di dunia dikaruniakan sebagai cicipan-cicipan yang begitu manis, lembut, sejuk, segar, seperti di dalam majelis kita. Maka dulu guru-guru kita berpesan, jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Contohnya, Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Korun dikasih kekayaan, tapi tidak disayang. Bal'am dikasih ilmu, tapi tidak disayang. Abu Lahab dikasih nasab keturunan mulia, tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Yang disayang Allah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi mustalatu wassalam, mereka disayang Allah, maka dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Mereka juga diuji, mereka juga mendapatkan musibah, mereka juga mendapatkan bala. Itu semua karena sayang. Meskipun tidak dikasih, pasti karena sayang. Contohnya ibu semua punya anak umur 3,5 tahun, minta korek api, minta solar, minta petasan, minta pisau silet, minta gunting, dikasih tidak? Kenapa kok tidak dikasih? Karena sayang. Maka kalau ada doa kita belum dikabulkan Allah, tidak diberikan oleh Allah seperti yang kita minta, mungkin karena sayang. Allahu yahfadzuh, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Gus Baha cerita, ada seorang ibu menghadap beliau dan menyampaikan, Gus, mbok tolong suami saya didoakan biar kaya, Gus.
dari dulu kok miskin terus gak gablek duit Gus, tolong ya Gus didoakan biar kaya. Gus Bahak menjawab, sebentar Bu, sebelum saya doakan kaya, saya tanya dulu, kira-kira nanti kalau suami ibu sudah kaya, kira-kira seleranya masih ibu atau ganti yang lain? Kalau sekarang kan miskin, seleranya ibu. Kalau nanti sudah kaya, apakah seleranya tetap ibu, apa ganti yang lain? Sang ibu langsung meralat, gak jadi Gus kalau gitu, gak usah didoakan kaya, tapi mbok didoakan cukup. Ibu-ibu pilih cukup atau pilih banyak? Pilih cukup atau pilih banyak Bu? Cukup banyak. Kata guru kita A'agim, kalau punya sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup, repot apa seneng? Repot. Maka benar kalau milih cukup. Inilah rahmat Allah. Kalau di dunia yang penting cukup, tapi di akhirat insya Allah disempurnakan. Dan hari ini di majelis ini dicicip-cicipkan untuk kita. Yang kedua, bermajelis, berhimpun seperti ini, masya Allah, guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar itu sejak tahun 1996 di Istiqlal, Istiqomah, itu saya masih kelas 6 SD. Maka wahafasumul malaikah, malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir ini, gak usah begini Bu, gak kelihatan. Menaungkan sayapnya sembari sepanjang majelis memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Lillahi malaikatun, Allah punya malaikat-malaikat. Aksar minal katibin, yang lebih banyak jumlahnya daripada malaikat-malaikat pencatat amal. Ya duruna baina samawati wal ard, yang setiap saat beredar di antara langit dan bumi, tetapi begitu ada majelis ilmu maka akan diutus oleh rombongan malaikat ini satu kelompok malaikat jumlahnya sama dengan yang hadir di majelis, memisahkan diri lalu hadir ke majelis menaungkan sayap. Sepanjang majelis mereka memohonkan ampunan maghfirah Allah, begitu majelis ditutup a'raju wa sa'atu ilallahi tabaraka wa ta'ala, mereka akan menghadap kepada Allah, melaporkan nama kita semua, menyebut sesuai dengan yang dinaunginya, lalu memohon kepada Allah agar kita dijamin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Malaikat-malaikat ini akan tetap berada di sisi Allah sambil menunggu kita sampai ke yaumil hisab dan yaumil adl, sampai hari pengadilannya Allah. Kalau besok atau nanti sore bapak-bapak, ibu-ibu ikut majelis lain, ada malaikat lain yang datang melakukan hal yang sama, naik ke hadapan Allah, kumpul semua malaikat-malaikat yang kelak akan membela kita di hadapan pengadilan Allah. Jadi semakin sering bapak ibu itu ikut majelis ilmu, semakin banyak bapak ibu itu merekrut malaikat untuk menjadi tim pembela kelak di pengadilan Allah, tim pengacara kelak di pengadilan Allah. Misalnya ibu-ibu itu seminggu pengajian berapa kali Bu biasanya Bu? Hah? Setiap hari 7 kali berarti seminggu. Setahun libur Idul Fitri, Idul Adha berarti 350 hari. 350. Padahal Ramadan ditambah kultum subuh, kultum traweh, pengajian menjelang buka puasa 90.
350 ditambah 90 ketemu 440. Setahun sudah ngumpulkan 440 malaikat tim pengacara, tim pembela. Padahal satu malaikat saja itu lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Masya Allah. Semakin sering Bapak Ibu hadir majelis ilmu, maka akan semakin banyak malaikat yang kelak membela di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkumpul bermajelis seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nazalat alaihimus sakinah, dan sakinah ketentraman akan turun kepada semua yang hadir. Terasa tidak Bu kalau di pengajian itu tentram? Terasa, apalagi dibandingkan kalau pergi ke pasar. Karena apa? Karena di majelis ilmu kita diajak untuk ingat kepada Allah. Dan Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Karena kalau ingat Allah, ingat Khalik, maka tentram. Tapi ingat makhluk, biasanya gelisah. Gak usah jauh-jauh, ini yang berangkat pengajian ke Istiqlal pakai sandal baru, harganya mahal. Ini kalau diingat-ingat sandalnya agak gelisah. Ini kalau ketuker gimana? Apalagi Pak Ustadznya selalu menghimbau, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nanti jamaahnya mengamalkan dalam hal sandal, repot ini. Ingat makhluk gelisah, ingat Allah tentram. Ingat motor gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat anak sendiri aja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ini mas-mas yang jomblo. Ingat istri sendiri aja gelisah, yang ini jangan diteruskan. Jadi kalau ingat makhluk gelisah, kalau ingat Allah tentram. Kenapa ingat Allah itu tentram? Karena Allah lebih maha besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Karena Allah lebih maha kaya dari semua kekurangan kita. Karena Allah lebih maha dermawan dari semua hajat-hajat kita. Karena Allah lebih maha memberi ganti daripada semua kehilangan kita. Maka ingat Allah tentram. Kalau mustahil itu bahasa makhluk. Wah, mustahil bahasa makhluk. Kalau di sisi Allah apakah ada yang mustahil? Dalam soal semua kesulitan kita di dunia, tidak. Mudah bagi Allah. Maka tentram hati kita. Karena semua yang terjadi kepada kita diatur oleh Zat. Semua takdir kita diatur oleh Zat yang maha benar, tidak pernah keliru. Yang maha adil, tidak pernah zalim. Yang maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Orang kalau ingat sifat Allah, dan Allah adalah yang mengatur takdirnya, tentram. Kecuali kalau yang ngatur takdir Anda namanya Salim, masalah itu. Tapi kalau yang ngatur takdir Anda adalah Allah yang maha benar, tidak pernah keliru. Jadi kita semua kok hari ini duduk di Istiqlal, tidak keliru. Yang maha adil, tidak pernah zalim. Kok kita dapat duduknya kok bagian yang enggak kena kipas misalnya gitu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala nanti berikan surga yang lebih sejuk gitu. Adil, tidak pernah zalim.
Karena yang ngatur takdir kita adalah Allah Zat yang Maha Tahu, tidak pernah bodoh. Dan Allah yang mengatur takdir kita adalah Zat yang Maha Bijaksana, enggak pernah sembarangan. Tentang. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita semua, membangga-banggakan nama kita semua pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Semua yang hadir ini namanya disebut Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatul mukarrabin, di hadapan para aulia, para syuhada, para siddiqin, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih dirindukan surga daripada di dunia. Kalau terkenal di dunia itu, Pak, satu repot, dua cuma sebentar. Repot gimana, Ustaz? Lawang mau ke toilet, sudah kebelet, dihadang jamaah. Ustaz, foto dulu. Ini sudah nahan, Ibu. Enggak, Ustaz, nanti enggak sempat. Sekarang ya foto dulu. Itu yang antri 17. Masing-masing 30 detik. Kan tertunda berapa itu pipisnya itu? Di bandara. Petugas check-innya saja. Ustaz, selfie, Ustaz. Masuk pesawat. Semua menyapa. Assalamualaikum, Ustaz. Harus senyum semuanya. Belum lagi kalau ada yang tanya, Ustaz, ingat saya? Enggak. Mau dijawab, enggak. Wong memang enggak. Takut sakit hati. Mau dijawab, ingat. Bohong. Susah itu terkenal itu. Meskipun ada yang lebih keki lagi. Ustaz Umar Mita cerita, saya lho Ustaz Salim di pesawat, diajak foto sama penumpang, saya itu sudah, wih, ternyata pada kenal saya. Lah kok habis foto itu mengucapkan, terima kasih Ustaz Salim. Terkenal di dunia itu repot. Dan cuma sebentar, Bu. Satu tahun yang lalu masih ada orang yang sangat terkenal, kalau live di TikTok, live di Instagram, live di Shopee, itu banyak yang nunggu, ribuan orang nonton. Sekarang sudah meninggal, itu sudah gak ada yang nunggu live-nya, apalagi gak ada live dari alam kubur. Dan orang sudah nyari live yang lain, nyari live-nya tokoh-tokoh lain. Cepat sekali kita dilupakan. Maka kalau ada orang kok nyari pujian orang, nyari popularitas, capek, rugi sebentar, ya Allah. Maka beruntunglah orang yang disebut-sebut Allah, seperti Bapak Ibu disebut-sebut di majelisnya yang mulia, di kalangan malaikatil mukarrabin. Karena kalau sudah dicintai Allah, disebut-sebut Allah, maka Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si Fulan. Maka cintailah si Fulan, lalu Jibril mencintai si Fulan. Maka Jibril memanggil seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai Fulan. Maka kalian semua harus mencintai Fulan. Semua penduduk langit mencintai Fulan. Kalau sudah dicintai di langit, hanya soal waktu cinta itu turun ke bumi. Maka contoh terbaiknya salah satunya namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim hidup, ketika beliau masih ada di dunia, yang kenal banyak atau sedikit? Sedikit. Dari yang kenal, yang sayang banyak atau sedikit? Sedikit. Wong warga kampungnya saja enggak sayang sampai mau membakar beliau. Rajanya mengusir beliau. Harus hijrah ke sana kemari. Sedikit yang sayang.
yang mendoakan lebih sedikit lagi. Itu di masa beliau hidup. Hari ini ribuan tahun sesudah beliau wafat, Muslim di dunia ada 2 miliar lebih. Katakanlah dari 2 miliar itu yang sholat 10%. Maka ada 200 juta yang setiap waktu sholat membaca kama sholai ta'ala Ibrahim, kama barok ta'ala Ibrahim, Masya Allah. Ribuan tahun tidak hilang. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, wa'adzim finnasi bil haji. Hei Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Bagaimana aku memanggil ya Allah? Bagaimana suaraku sampai kepada mereka ya Allah? Gak punya sound system yang kayak Masjid Istiqlal. Gak punya WhatsApp, gak punya Facebook. Bagaimana aku sampai, panggilanku sampai kepada mereka? Maka Allah mengatakan, tugasmu memanggil, aku yang mendatangkan. Maka hari ini, ribuan tahun sesudah beliau wafat, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah istimewa Yogyakarta, di provinsi saya, daftar sekarang berangkatnya 36 tahun lagi. Masya Allah. Memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim. Tapi Bapak Ibu, saya mendoakan semua yang hadir di majelis hari ini, insya Allah berkesempatan untuk menjadi tamu-tamu Allah. Insya Allah bisa berkesempatan untuk bermanasik di Masyaril Haram. Semuanya insya Allah bisa berhaji dan berumrah. Semuanya insya Allah bisa bertamu kepada Allah dan menyusuri senyum dan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting pertama niat, yang kedua ilmu. Niat dulu, teguhkan dalam hati, sudah tercatat di sisi Allah. Lalu ilmu, dipelajari betul Bu. Rukun haji, wajib haji, sunnah haji, tata cara haji, tata cara umroh. Pelajari betul, sedetail mungkin, cari penjelasan-penjelasan para ulama, penjelasan para asatid kita. Manasik-manasik yang ditayangkan di YouTube, bertanya kepada ustadz. Itu akan menunjukkan bahwa kita telah mempersiapkan diri, dan kalau sudah siap, Allah itu akan memampukan yang terpanggil, insya Allah. Kalau kata Habib Umar Al-Mutahhar, hafizahullah ta'ala, kalau mau lebih cepat bisa memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim, amalannya 3 surat, ini boleh dicatat. Amalannya 3 surat. Surat yang pertama surat At-Tin. Kenapa kok surat At-Tin? Memperbanyak surat At-Tin insya Allah menjadi wasilah bisa segera berhaji berumrah, karena dalam surat At-Tin ada kata-kata wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Kalau kota Mekahnya ini dekat atau jauh? Dekat, maka memperbanyak baca surat At-Tin, insya Allah mendekatkan ke kota Mekah. Surat pertama surat At-Tin. Surat kedua surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Kenapa surat Al-Quraisy bisa menjadi wasilah mendekatkan ke Baitullah? Karena dalam surat Al-Quraisy ada kata-kata fal ya'budu rabbahadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Kalau Ka'bahnya ini dekat atau jauh, Pak? Dekat. Maka siapa yang ingin didekatkan ke Ka'bah Baitullah, perbanyak membaca surat Al-Quraisy. Yang ketiga, jadi yang pertama surat At-Tin, yang kedua surat Al-Quraisy, yang ketiga surat Tanah. Enggak, saya enggak bercanda. Siapa tahu punya lebih dari satu, maka bisa daftarnya bukan haji reguler, tapi haji plus atau haji furoda. Jadi itu biasanya lebih mempercepat ke Baitullah. 3 surat, surat At-Tin, surat Al-Quraisy, surat Tanah.
Wah Pak Ustadz bercanda. Enggak bercanda Bu. Ini serius gitu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan menjadi tamu-tamu Allah. Segera dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini namanya juga mukaddimah. Namanya juga cuma tamu. Sebenarnya kalau sudah ada guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tentu saya tidak diperlukan. Kaidahnya idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau ada air, maka tayammum itu batal. Debu tidak berlaku. Kalau ada air, debu tidak berlaku. Tayammumnya batal. Tapi rupanya kita ini najis mughalladzah. Kalau najis mughalladzah itu tidak cuma cukup perlu air, tapi juga perlu debu gitu. Jadi saya tetap diminta untuk bicara karena kita ingin menghilangkan najis-najis kita supaya hati kita bersih, supaya hati kita layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu amal paling utama adalah membersihkan hati. Karena kalau manusia itu yang dilihat wajah, yang dilihat penampilan. Tapi kalau Allah yang dilihat adalah hati kita. Maka membuat hati kita layak dilihat oleh Allah dengan dibersihkan adalah salah satu amal yang paling utama. Dan kita bicara tentang memeladani akhlaknya manusia yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sembari itu, mari kita bersihkan, kita cahayai hati kita semua. Ibu-ibu hafal salawat tibbil qulub, ibu-ibu. Kita baca ya, bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Inilah kami ya Rasulullah, orang-orang yang tidak pernah melihat engkau. Maka betapa inginnya kita termasuk orang yang beliau rindukan, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat cemburu para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika suatu hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku, aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu kepada saudari-saudariku. Maka para sahabat bersabda, ini kami ya Rasulullah, kami di sini. Rasulullah SAW tersenyum kepada para sahabat dengan senyum yang sangat manis. Kemudian beliau bersabda, bal antum ashabi. Bukan, kalau kalian ini sahabat-sahabatku. Coba bayangkan, ketika Rasulullah mengatakan aku rindu kepada saudara-saudaraku, para sahabat mengatakan kami di sini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, bukan, kalau kalian ini sahabat-sahabatku. Maka mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, mengatakan dengan nada cemburu, dengan rasa iri. Apa kata mereka? Jika demikian, siapakah saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku, yang tidak berjumpa dengan aku. Tapi mereka yang tidak melihat aku, tidak berjumpa aku itu, mereka beriman kepadaku dan membenarkan apa yang aku bawa. Mereka membaca di pagi harinya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Mereka tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku, membenarkan apa yang aku bawa, mencintai aku, dan membaca solawat ketika namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka betapa bahagianya hari ini kita mengingat beliau. Di waktu yang tidak panjang ini, sejenak duduk, membayangkan beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan demikian kelak kita disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaga beliau, diberi minum dengan air yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju dengan tangan beliau. Mendapatkan kehormatan untuk bernaung di bawah panji-panji beliau di Yaumil Mahsyar. Mendapatkan kehormatan untuk diberi syafaat beliau, sehingga bisa mendampingi beliau di syurga Firdausil A'la. Mendapatkan kesempatan untuk bisa menatap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk memeluk, mencium jasadnya wangi, bersimpuh di hadapan beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh muridnya, wahai guru, kalau memang masuk surga perlu alasan, apa satu alasan saja untuk kami agar kami bersemangat untuk masuk surga? Maka beliau menjawab, kenapa kalian tidak ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasan yang cukup untuk masuk surga adalah karena di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah At-Taubah dengan kalimat yang sangat menghunjam ke dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sifat-sifatnya yang mulia, di antara akhlak-akhlaknya yang sangat terpuji, yang dijaminkan Quran, dipuji oleh Allah dari langit. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung.
Maka akhlak itu disebutkan oleh Allah di surah ini di mana? Di surah yang bahkan Allah tidak menyebut sifatnya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namanya surat At-Taubah, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan basmalah. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114. Tapi ada satu surat yang tidak dimulai dengan basmalah, yaitu surat At-Taubah. Kenapa kok tidak dimulai dengan basmalah? Sebab kata para ulama, surat At-Taubah disebutkan Imam Asyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwasanya surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah, salah satu diantaranya karena surat ini berisi proklamasi pemutusan hubungan antara Allah dan Rasulnya beserta tanah haram dengan semua orang musyrik. Maka Allah tidak menyebut sifatnya yang Rahman dan Rahim kepada orang-orang musyrik. Sudah selesai untuk mereka. Bayangkan Rasulullah sudah berada di tengah mereka 13 tahun di Mekah. Dan ketika surat At-Taubah turun sudah 9 tahun di Madinah. 22 tahun Rasulullah berdakwah. Ditambah usia beliau dan pergaulan beliau kepada orang-orang Quraisy, 62 tahun usia beliau. Dikenal sebagai Al-Amin yang berakhlak mulia. Dan lalu Rasulullah mendapat wahyu untuk menyampaikan kebenaran. Kok bisa-bisanya orang-orang musyrik ini belum beriman? Kata orang Indonesia, kebangetan. Saking kebangetannya, maka Allah menurunkan proklamasi di surat At-Taubah. Dibacakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam masa haji yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq sebagai Amirul Hajj di tahun ke-9 itu. Proklamasi mulai tahun ini putus hubungan antara Allah dengan Rasulnya dengan semua orang musyrik. Mereka tidak lagi diizinkan untuk memasuki Masjidil Haram. Kenapa? Kebangetan. Sudah merasakan akhlak mulianya Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi 40 tahun. Sudah merasakan dakwahnya Rasulullah yang bil hikmah, yang begitu lembut, disertai beliau yang suka menolong orang miskin, menyantuni fakir, yatim, menyambung silaturahim. Akhlaknya terpuji. Selama 13 tahun di Mekah, 9 tahun di Madinah, kok belum beriman? Kebangetan. Apalagi kalau dibandingkan jamaah Masjid Istiqlal, ketemu Nabi Muhammad SAW saja tidak langsung beriman. Apa ya tidak kebangetan itu orang-orang yang musyrik itu? Sampai-sampai Allah di dalam surat At-Taubah tidak menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jumlah basmalah di dalam mushaf Al-Quran ada berapa, Ibu? 113 atau 114? 114. Lah kan di surat At-Taubah enggak ada. Ada di mana? Surat An-Naml. Masya Allah, ini pasti rajin ngaji seminggu 7 kali tadi. Ada basmalah lain di surat An-Naml di dalam suratnya Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis dari negeri Saba. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di surat At-Taubah terletak ayat yang berbunyi di bagian akhir tadi apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ke-128. Ayat 128 surat At-Taubah. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahnya sampai tidak menyebut dirinya rahim, tetapi mensifati rasulnya sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, lembut dan penyayang. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul pembawa risalah, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya semua beban-beban yang membebani kalian, harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang beriman beliau sallallahu alaihi wasallam amat sangat lembut lagi penyayang. Laqad ja'akum, Rasulullah benar-benar datang. Kalau Salim Afilah ke Masjid Istiqlal diundang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi semua rumah, mengetuk semua pintu, memastikan semua penghuninya pernah mendengarkan kalamullah, mendengarkan risalah, mendengarkan seruan tauhid. Naik ke atas bukit Safa, menyeru ayyuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy berkumpul dan beliau bersabda, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini terdapat 500 pasukan bersenjata lengkap siap menyerbu kota Mekah, apakah kalian percaya wahai orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy menjawab, bala, tentu kami percaya wahai Muhammad, antal amin, karena engkau adalah al-amin, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang tidak pernah khianat. Kami percaya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian bersabda, maka aku katakan kepada kalian bahwa aku adalah pembawa peringatan dari sisi Allah sebelum datangnya hari yang azabnya pedih, agar kalian meninggalkan berhala-berhala sesembahan kalian dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Lalu ketika orang berbisik-bisik mendengarkan seruan Rasulullah, menimbang-nimbang apakah akan percaya atau tidak, majulah seorang lelaki, tampan wajahnya, agak juling matanya, putih kulitnya, pincang jalannya. Laki-laki ini mengacungkan tangannya ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, tabanlah kaya Muhammad, ali hadza jama'tana, binasa kamu Muhammad, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Orang-orang berbisik, siapa itu? Siapa itu yang mencaci makinya di depan kita? Orang-orang berkata, amuhu Abu Lahab, itu pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Maka orang-orang itu berkata, kalau pamannya sendiri enggak percaya sama dia, masa kita percaya? Masa kita ngikut kata-katanya? Nanti bikin rame, nanti bikin perpecahan, udah kita juga enggak usah percaya. Gara-gara Abu Lahab. Maka Allah menurunkan ayatnya, tabbat syada Abi Lahabi watab, binasa kedua tangan yang digunakan Abu Lahab untuk diacung-acungkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjatuhkan beliau itu binasa, benar-benar binasa. Inilah orang yang dihukumi Quran, kekafirannya membawanya ke neraka jahanam, termaktub dalam Quran yang berlaku sampai hari kiamat. Tetapi apa kata Imam Asyuti mengomentari sebuah hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya bagi Abu Lahab diringankan azab setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab pada saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam keponakannya ini lahir, dia sedih kehilangan Abdullah, saudaranya, bapaknya Rasulullah yang meninggal di tahun itu. Saking sedihnya dia berharap-harap mudah-mudahan anaknya Abdullah laki-laki untuk menjadi pengganti bapaknya. Dan ketika bayi Rasulullah, bayi Muhammad SAW lahir, saking senengnya dia aktaqa
Thuwaibah al-Aslamiyah, saking senangnya mendengar kabar anaknya Abdullah laki-laki namanya Muhammad, dia bebaskan budaknya yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia jamu orang-orang Quraisy untuk makan-makan. Aku senang sekali ini. Abdullah saudaraku yang meninggal kemarin sudah ada penerusnya. Dia punya anak namanya Muhammad. Ayo, ayo makan-makan sama aku. Maka karena kegembiraannya Abu Lahab ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, setiap hari kelahiran Rasulullah, setiap hari Senin diringankan adab bagi beliau. Diringankan adab dari dia. Maka kata Imam Suyuti, ini dalil yang sangat penting. Kalau bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW itu bermanfaat untuk orang yang kekafirannya ditetapkan oleh Quran, penghuni neraka jahanam yang abadi seperti Abu Lahab, sehingga dengan bergembira atas kelahiran Rasulullah dinaikkan dia, dikurangi adabnya, diringankan siksanya di hari Senin, hari kelahiran Rasulullah. Maka bagaimana orang-orang mukmin yang bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pastilah lebih manfaat lagi kegembiraan dan kebahagiaan itu baginya. Laqad ja'akum, inilah Rasulullah yang datang hadir berdakwah. Sampai orang-orang Quraisy takut bahwa pengaruh beliau akan menyihir manusia. Mereka mengatakan kepada semua orang yang masuk Islam sebagai mashurun, ini orang-orang yang kena sihir, sihirnya Muhammad, kata-katanya Muhammad. Satu saat ada orang namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi dari negeri Yaman. Dia kepala suku, dihormati, orangnya adil, orangnya jujur, orangnya amanah. Datang ke Mekah untuk menunaikan haji pada zaman jahiliyah. Jadi haji jahiliyah. Berangkat ke kota Mekah. Sampai di Mekah ketemu orang-orang Quraisy, dikasih tahu, Tufail, hati-hati, hati-hati. Kenapa? Ada tukang sihir. Loh, siapa tukang sihirnya? Namanya Muhammad. Loh, kenapa memangnya? Orang kalau dengar kata-katanya bisa berubah gara-gara kata-katanya. Suami sama istri bisa cerai gara-gara kata-katanya. Bapak sama anak bisa ribut gara-gara kata-katanya. Saudara yang saling mencintai bisa tercerai berai. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ketemu Muhammad. Lah saya mau tawaf, kata Tufail. Muhammadnya di mana? Itu di dekat Ka'bah, di arah rukun Yamani. Dia lagi sholat, membaca mantra-mantranya. Hati-hati. Tuh, terus gimana? Wong saya mau tawaf. Maka orang-orang Quraisy memberinya kapas. Untuk apa, Pak? Untuk nyumpal telinganya. Disumpal telinganya Tufail supaya jangan sampai mendengar ucapannya Rasulullah. Maka Tufail tawaf dengan nutup telinga itu. Pakai kapas, disumpal. Tapi karena Tufail ini orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang baik, orang yang seperti ini layak mendapat hidayah. Dan Allah kalau sudah mau ngasih hidayah, maka tidak ada yang bisa menolak. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Tufail sedang tawaf, tepat pada saat sampai di dekat Rasulullah, kapasnya coplok, jatuh. Maka terdengarlah ayunan, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW. Toha ma angzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Mendengar surah Taha, Tufail berhenti, tertekun, duduk, beringsut-ingsut mendekati Rasulullah
duduk bersimpuh di dekat Rasulullah, menyimak semua bacaan Rasulullah sampai selesai. Begitu Rasulullah salam selesai dari sholat, dia genggam tangan Rasulullah, dia katakan, ajari aku, ajari aku. Masya Allah. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian seorang Rasul. Min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Rasulullah itu bukan orang asing. Beliau ini sudah dikenal. Semua orang Quraisy tahu. Semua orang Arab faham. Dia cucu Abdul Muthalib. Dia tinggal di tengah orang-orang Quraisy. Orang yang gak pernah bohong, gak pernah dusta. Kalau kita ini kan biasanya dipercaya karena belum dikenal. Tapi kalau Rasulullah dipercaya karena dikenal. Sampai Bapak Ibu, meskipun banyak orang Quraisy tidak mau beriman kepada beliau. Sampai hari terakhir beliau di Mekah sebelum beliau hijrah. Itu masih banyak tokoh Quraisy yang kafir nitip modal sama beliau. Nitip barang sama beliau. Sehingga Sayyidina Ali harus ditinggalkan untuk mengembalikan titipan-titipan itu kepada orang-orang yang nitip. Saking dipercaya. Min anfusikum. Kalian kenal. Dan Rasulullah itu, ma'ana illa basyarum mitlukum. Sama seperti kita manusia. Beliau juga makan seperti kita makan. Beliau juga bekerja seperti kita bekerja. Ya'kulut ta'am wa yamsi fil aswaq. Makan makanan juga berjalan di pasar-pasar untuk berjual beli. Sama seperti kita. Beliau pernah sakit. Beliau pernah terluka. Beliau pernah kehilangan. Beliau pernah sedih. Beliau pernah tertawa. Beliau bercanda. Sama seperti kita. Min anfusikum. Makanya ini dulu saya punya teman dari SD. SD saya SD negeri. Teman saya ini sekolahnya SD Kanisius. Ini saya intermezzo cerita untuk menunjukkan bahwa yang namanya toleransi beragama itu sejak dulu kita tidak ada masalah. Dan akrab sekali saya dengan dia karena dia orang pinter, anaknya pinter. Kita kalau lomba dari lomba tingkat kecamatan sampai lomba tingkat kabupaten sampai lomba tingkat provinsi ketemu terus. Nah, kalau akrab itu kemudian kalau bercanda, itu juga akrab. Kita naik bis bareng-bareng di kota Jogja. Saya ketika naik mengucapkan bismillah. Dia bilang, Salim, Salim, ini tuh bis kota, bukan bismillah. Ketika ada petir menyambar, kilat geledek gitu, dia spontan berteriak, haleluya. Maka saya tegur, itu bukan haleluya. Itu halilintar. Tak bales kan gitu. Akrab, deket gitu ya. Sampai SMP saya mondok. Tinggal di luar kota jauh. Tapi SMA saya kembali ke kota Jogja. Sekolah di sekolah negeri meskipun tetap nyantri begitu. Ketemu lagi sama dia. Pada saat itu. Dia mengucapkan satu kalimat yang membuat saya merenung panjang. Wah iya, kalau jadi salim itu susah. Harus meneladani Nabi Muhammad yang sama-sama manusia. Jadi gak bisa ngeles. Teladanilah Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad manusia, sama kayak salim. Jadi tidak bisa ngeles. Beda sama aku, kata dia. Kalau aku ini disuruh meladani Yesus, aku bilang sama Pak Pastor, gak bisa Pak Romo, gak bisa Pastor, karena Yesus anak Tuhan, saya bukan. Iya juga ya, saya pikir begitu. Teman yang agamanya Hindu nimbrung, dia bilang begini, iya saya juga bisa ngeles, saya diminta meladani oleh Bapak Pedande, meladani Sri Krishna. Saya bilang, ya enggak bisa. Karena Sri Krishna titisan Wisnu. Saya bukan. Salim, enggak bisa. Wong Nabi Muhammad sama-sama manusia. Harus diteladani itu. Saya mikir, jawabnya gimana ya ini? Akhirnya saya jawabnya begini. Oh enggak, meladani Nabi Muhammad itu enak. Kenapa? Karena beda.
antara Nabi Muhammad dengan saya cuma sedikit. Kok bisa? Iya, karena Nabi Muhammad sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Karena Nabi Muhammad sedikit tidur, saya sedikit-sedikit tidur. Karena Nabi Muhammad sedikit bercanda, saya sedikit-sedikit bercanda. Berarti bedanya cuma sedikit. Beliau sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Berarti bedanya cuma sedikit. Pada ketawa ngakak. Tapi inilah faktanya. Rasulullah begitu dekat dengan kita. Sama dengan kita. Manusia. Meskipun disebutkan basyarun lakal basyar. Beliau manusia. Tentu bukan seperti umumnya manusia. Karena beliau adalah Rasulullah. Mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak beliau kata Allah, azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya apa yang kalian rasakan sebagai beban. Jadi Rasulullah itu sosok pemimpin. Ini karena menjelang pilkada. Sosok pemimpin yang bisa kita lihat, beliau selalu merasakan apa yang dirasakan umatnya. Apa yang dirasakan sahabatnya. Apa yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah. Ibunda kita Aisyah cerita, di awal hijrah, pernah 3 kali hilal baru muncul, tidak ada api menyala di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada api menyala. Tidak memasak, tidak menghangatkan air untuk mandi dan keperluan lain. Sama sekali. Meskipun itu musim dingin. Lalu dengan apa kalian bertahan? Tanya sahabat kepada ibunda kita Aisyah. Dengan air dan kurma. Hanya dengan air dan kurma. Padahal Bapak Ibu, kalau Rasulullah mau, beliau bisa ngomong pagi-pagi, wah pagi-pagi sarapan sarit enak ini. Sarit itu apa? Salah satu makanan kegemaran beliau dari daging dimasak sampai lumat, lalu tercampur antara kuah dengan remukan dagingnya itu, lalu di atasnya diremuk roti ketika masih panas, lalu diaduk. Jadinya seperti bubur roti daging. Itu makanan kesukaan beliau. Sampai beliau mengatakan, permisalan antara Aisyah dengan wanita-wanita lain di dunia ini seperti permisalan antara sarit dengan semua makanan. Jadi unggul, keunggulannya Aisyah itu seperti keunggulan sarit bubur yang beliau sukai. Tapi beliau tidak ngomong begitu. Kenapa? Sebenarnya kalau beliau mau ngomong begitu, orang Ansor rebutan Pak bikinkan sarit. Tapi Nabi tidak bicara. Kenapa? Karena ingin merasakan apa yang dirasakan para sahabatnya. Yang meninggalkan semua hartanya di Mekah. Hijrah ke Madinah. Meninggalkan semua barang perniagaannya di Mekah. Berhijrah dengan hanya pakaian yang melekat di badan. Datang ke Madinah menjadi fakir-fakir semua. Maka Rasulullah juga tidak ingin bermakan-makan, berkenyang-kenyang, berenak-enak. Seandainya beliau mau bisa siang-siang ngomong, wah ini makan daging paha kambing enak ini. Lalu orang Ansor bahkan meskipun yang kambingnya tinggal satu-satunya, pasti akan disembelih. Bahkan kalau harus pinjem ke tetangga, utang ke tetangga, akan diutangkan untuk menjamu Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ngomong. Karena apa? Ingin merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Azizun alaihim. Maka sedemikian pula. Panitia, izin ini saya sampai jam berapa? Panitia. Ada Pak Yan Arlan, Pak Yan Arlan. Masya Allah. Kalau AA sudah hadir harus segera ganti AA. Gitu. Mohon info ya, panitia, saya di info waktunya sampai jam berapa. Enggak sayang kalau kita kehilangan banyak ilmu dari Kiai Haji Abdullah Kimnastiar, guru kita semua. Jadi,
Beliau tidak mengucapkan itu. Maka di dalam perang Ahzab, perang Khandaq, sampai jam siap. Sudah tinggal satu menit ya. Siap. Inilah Rasulullah. Baru satu akhlak yang kita singgung riwayat tentang itu. Dan betapa luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh nyata kepada kita. Senyum beliau, tatapan beliau, dan kita dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Kita yang disebut ummati. Kita akhiri insyaAllah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain kita sambung pembahasan tentang keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu yang lain, mungkin di tempat yang lain, kita tutup dengan satu kali salawat tibil kulub seperti tadi. Mudah-mudahan menjadikan hati kita tentram dan kita beroleh syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari muwajjahah kita. Jika Bapak Ibu kelak telah sampai di surganya Allah, jangan lupakan saya. Tarik saya. Sebut nama saya. Mudah-mudahan dengan demikian kita saling memberi syafaat untuk bisa bersama-sama bertetangga di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.